Jadi alat dan bahan yang kita perlukan di sini yang pertama dalam tembak, kemudian ada alatnya yaitu tembak, kemudian ada gunting, lalu ada spidol, dan ada dua cat yang kita gunakan yaitu kuning dan putih, kemudian tali sebagai DNA dan RNA, kemudian ini kepala virus berasal dari tusuk gigi yang direkatkan, ditutupi dengan solasi, kemudian dicat sehingga warnanya menjadi hitam di atas kepalanya. Dan bahan pokok yang terakhir ada bola yang kita potong 3/4-nya, kemudian kita lapisi dengan warna hitam. Setelah ditempelkan semua kepala virus, kemudian kita mulai memasukkan tali kor sebagai peraga DNA dan RNA sebagai materi genetik ke dalam badan virus. Seperti itu. Jadi ini hasil terakhir replika virus yang telah kita buat. Terima kasih.